Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Hari ini saya akan men-sharingkan sebuah aplikasi namanya Flipmax Kitchen. Bukan Flipmax Kitchen, tapi apa namanya? Fredmax Kitchen, Fredmax Kitchen. Jadi ini kita gabung-gabungin makanan saja teman-teman. Cara mainnya cuma gabung-gabungin makanan. Jadi ini seperti mirip-mirip laki itu bukan laki ya, Puppy Town gitu. Teman-teman kalau pernah masih familiar dengan Puppy Town mungkin, atau pernah bermain namanya Puppy Town yang gabung-gabungin anjing gitu, dan sama satu lagi namanya Mac Lucky Puppies. Nah, Mac Lucky Puppies seperti itu teman-teman cara mainnya. Cuma ini dalam bentuk makanan. Jadi aplikasi seperti apa? Mari ini saya akan jelasin teman-teman. Nah ini teman-teman, ini namanya di Fredmax Kitchen, ini baru launching tadi dan yang download masih 100 orang lebih. Jadi ini kayak gini teman-teman, sama seperti gambarnya, kita cuma gabung-gabungin makanan. Nah ini aplikasi seperti apa dan cara mainnya akan saya jelasin langsung nih teman-teman. Nah ini animasinya juga oke nih gambarnya. Ini kita start. Nah nih, kita gabung-gabungin makanannya aja. Nah cara mainnya gabung-gabungin makanan. Nah lebih kurang begitu teman-teman. Nah lebih kurang begitu. Terus kita klik yang bagian ini, bagian pojok kanan bawah ini. Nah kita klik. Nah kita lebih kurang begini teman-teman, kita cuma gabung-gabungin saja. Nah ini ada kotak melayang nih, jadi kita klik. Sama seperti game sebelumnya, kita nonton iklan, nanti setelah kita nonton iklan kita dapat diamond dan koin. Diamond bisa tarik sekarang dan koin bisa tarik besok harinya. Jadi berapapun koin yang didapatkan, jadi besok bisa tarik. Jadi ini game sebenarnya fokusnya di koin bukan diamond. Kalau diamond kita cuma bisa tarik Rp150 sehari, atau 7, kalau lebih tepatnya saya bilang Rp75 selama 2 kali penarikan dalam sehari. Tapi lumayan nih teman-teman aplikasinya. Nah ini kita dapat diamond dan koin. Nah setelah kita, nah ini koinnya kita bisa tarik besoknya, dan ini diamond kita bisa tarik yang sekarang nih teman-teman. Jadi ini saya coba tarik dulu Rp150 dua kali sama Rp75 satu kali. Jadi ini saya tarik dulu Rp75 satu kali. Oke nih teman-teman, saya sudah tarik Rp75 satu kali dan ini langsung masuk nih teman-teman. Nah ini tadi siang saya tarik Rp150 sama Rp75, dan ini sekarang yang saya mau upload nih saya tarik Rp75 satu kali. Jadi ini apakah langsung masuk atau tidak ini? Nah langsung masuk nih teman-teman. Jadi ini terbukti membayar, jadi jangan ragu lagi, sikat saja nih teman-teman. Jadi jangan lupa di like dan di subscribe dan ditunggu video saya selanjutnya. Dan teman-teman kalau nggak ketemu di Play Store, ada di link deskripsi video saya. Jadi ini langsung sikat saja ini teman-teman. Jadi sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya.